saudara, kerabat, teman dekat ataupun dengan kolega yang telah akrab sebelumnya memang terkadang membuat perasaan rindu yang mendalam. Ingin mengenang berbagai kenangan yang telah dijalani semasa sering bertemu dan bersama, seperti halnya kenangan semasa sekolah, canda tawa mengukir kenangan bersama rekan-rekan seangkatan hingga akhirnya berpisah dan menjadi kenangan indah semasa sekolah. Dan berpisah dengan rekan-rekan seangkatan hingga puluhan tahun lamanya memang bukanlah hal yang aneh dan memang dijalani oleh kebanyakan alumni sebuah sekolah. Seperti halnya yang dialami oleh alumni SMPN 1 Trenggalek angkatan tahun 1976 ini. Terhitung sejak tahun 2016 ini mereka sudah berpuluh-puluh tahun berpisah dengan rekan-rekan seangkatannya. Akibat lamanya berpisah tersebut mereka jadi rindu akan kebersamaan yang pernah mereka jalani dalam beberapa tahun silam. Dan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin kebersamaan antar alumni SMPN 1 Trenggalek lulusan tahun 1976, mereka menggelar reuni perdananya yang bertempat di kampus SMPN 1 Trenggalek. Dengan memanfaatkan momen lebaran, ratusan alumni SMPN 1 Trenggalek lulusan tahun 1976 ini berkumpul bersama di gedung SMPN 1 Trenggalek untuk menggelar acara temu tangan. Reuni bersama seangkatan sekaligus sebagai sarana halal bihalal. Dalam acara halal bihalal tersebut, para mantan siswa yang kini telah sukses dengan berbagai profesi dan kesibukannya tersebut, mereka mencoba mengenang masa-masa indah selama belajar di bangku SMPN 1 Trenggalek ini bersama rekan-rekan dan gurunya. Para alumni ini tak ingin melewatkan kenangan mereka selama belajar di bangku SMP selama 3 tahun yang telah mereka jalani pada puluhan tahun silam. Pada reuni kali ini terlihat keharuan yang diselimuti penuh dengan kebahagiaan dari masing-masing alumni yang hadir, terlebih saat mereka saling berjabat tangan serta bersendau gurau mengenang masa lalu serta saling bertukar kabar dan keadaan masing-masing saat ini. Pertama kalinya ini memang terlihat lumayan meriah. Hal ini tidak terlepas dari kekompakan atas hadirnya ratusan alumni yang telah lama berpisah dan menekuni kesibukannya masing-masing. Di antara kesibukan para alumni, beberapa di antaranya kini juga punya peran penting dalam kemajuan pembangunan di Trenggalek. Pada reuni kali ini kegiatan diisi dengan acara temu kangen dan juga ramah tamah. Selain itu juga disediakan hiburan dari dan untuk para alumni yaitu iringan musik elektron. Suasana keakraban terlihat jelas dari wajah-wajah para alumni tersebut. Maklum saja mereka sudah cukup lama berpisah dan tidak pernah bertemu. Bahkan ada sebagian peserta reuni yang baru pertama kali bertemu dengan teman-teman seangkatan mereka setelah puluhan tahun berpisah. Sudah menjadi apakah Anda-Anda dan sudah menjadi apakah aku-aku ini selama 40 tahun. Mungkin bertambah pintar, mungkin bertambah kaya, mungkin bertambah pangkat, mungkin bertambah yang lain-lain. Itu semua pasti sudah Anda lalui selama 40 tahun. Jadi secara ilmu pengetahuan hidup, mulai dari rambut putih, telinga kabur, telinga berkurang suara benda menerimanya dan mata sudah kabur, itu tanda-tanda mulailah jadi dewasa. Jangan tetap berjiwa muda.
Semangat muda itu yang diharapkan, bukan berjiwa muda. Kreatif dan lain sebagainya. Kepala SMPN 1 Trenggalek turut bangga atas kepedulian para alumni yang mau menjalin tali silaturahmi. Setelah berpuluh-puluh tahun berpisah, terlebih para alumni SMPN 1 Trenggalek ini kini telah sukses dengan profesi dan kesibukan mereka masing-masing. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah SMPN 1 Trenggalek juga berpesan agar kekompakan yang terjalin ini tetap terjaga, tetap tidak akan pernah melupakan sekolah yang telah menemaninya belajar pada puluhan tahun silam. Kalau kita sama-sama merasakan di sekolah kita pada tahun 1976 yang saat itu kondisi fisiknya adalah sangat sederhana, kemudian seiring dengan perjalanan kita 40 tahun kemudian kita bertemu kembali, kondisi SMP kita tercinta ini sudah ada perubahan. Kalau dulu SMP 1 adalah yang paling baik di seluruh Kabupaten Trenggalek, alhamdulillah untuk tahun ini juga tetap yang terbaik di antara sekolah SMP se-Kabupaten Trenggalek. Mudah-mudahan pertemuan yang 40 tahun kita baru bertemu kali ini, mudah-mudahan pertemuan ini adalah mengawali dari silaturahmi selanjutnya. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan bermanfaat bagi kita sekalian maupun anak cucu kita yang akan datang. Reuni yang digelar di alumni SMPN 1 Trenggalek ini memang bukan sekedar acara kumpul-kumpul ataupun senang-senang semata, tapi juga menjadi ajang urun rembuk para alumni demi turut membantu membawa kemajuan Trenggalek ke depannya. Jadi acara seperti ini begitu luar biasa, dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Panitia Mas Adit. Mas Adit Supano, kami ucapkan terima kasih atas inisiatif, begitu juga pasukannya, ya. Pasukan Mas Adit ini telah begitu berusaha sekuat tenaga untuk acara ini bisa terlaksana, ya. Kami ucapkan terima kasih. Rekan-rekan semuanya, saya tidak katakan tidak terasa 40, tapi terasa telah 40 tahun kita berpisah. Ya, seperti apa yang dikatakan Bapak Sri Harjo tadi, bahwa selama 40 tahun ini kita telah jadi apa, ya. Kepala sekolah juga mengakui peranan alumni terhadap SMPN 1 Trenggalek sangatlah banyak membantu kemajuan sekolah dan para siswa saat ini. Pasalnya predikat sekolah favorit sebagai SMP teladan di Kota Trenggalek yang selalu dipertahankan selama ini tidak terlepas dari bantuan materi maupun non-materi para alumni yang telah terlebih dahulu mengenyam pendidikan di sekolah ini. Sedikit informasi, kita nanti diam-diam kalau bisa punya uang nerobos ke sana. Karena sampai saat ini dari grup kebersamaan belum ada final kepastiannya.
dengan berbagai alasan, si Bromo batuk, si Bromo menguap, si Bromo dan sebagainya, nanti kalau ada anggaran kita ke sana. Nah untuk itu nanti panitia ini belum saya bubarkan. Setuju? Ya. Dalam kesempatan kali ini, Ketua Panitia Reuni merasa gembira melihat antusias dari rekan-rekan seangkatannya bisa menyatu, kumpul bersama, berbagi tanda tawa dalam reuni ini. Segenap panitia juga berharap agar tahun depan bisa menggelar acara seperti ini dengan peserta yang lebih banyak dan kegiatan yang lebih beragam.